kita coba NSTM mulai. Ya. Mulai. Oke, semangat pagi teman-teman. Kita mau coba demo produk baru dari NASA, NSTM. Ini alat tesnya. Ini kita tes lampunya nyala. Kita lihat perbandingan antara air yang kita konsumsi setiap hari, itu air biasa, dengan air yang kita kasih dengan NSTM. Nah, air biasa kita tes itu tidak nyala. Itu artinya air yang kita konsumsi tiap hari itu tidak ada kandungan kalsium, magnesium, dan lain-lain. Sedangkan air yang kita kasih NSTM, ini tadi sudah saya kasih sekitar 2 tetes. Kita cek. Nah, bisa nyala. Lampunya bisa nyala dengan campuran air NSTM. Jadi, di dalam kandungan NSTM ini mengandung kalsium, magnesium, dan zat-zat lain yang kita perlukan untuk kesehatan. Nah, seumpamanya kita kasih lagi sekitar tadi kan sekitar 2 tetes, kita kasih lagi 3, 4, 5, kurang lebih 5 tetes campur, itu terangnya akan seperti apa? Nah, oh, terang banget. Lebih terang, apalagi kalau kita kasih lagi sekitar 3 tetes lagi, sekitar 9 tetes. Nah, lebih terang. Lebih terang lagi. Seperti itu. Jadi NSTM itu kalsiumnya sangat banyak. Ya, isinya ini mengandung madu, jeruk lemon, bawang putih, kalium, dan magnesium. Jadi air yang kita konsumsi sehari-hari itu ternyata tidak mengandung kalsium sama sekali. Makanya orang Indonesia itu banyak yang sering sakit. Jika air NSTM ini, 2 tetes air NSTM ini setara dengan air zam-zam. Jadi orang Arab itu kenapa dia makannya mengandung kolesterol seperti itu, tapi tidak mudah terkena penyakit, karena dia konsumsinya airnya mengandung kalsium dan magnesium. Jadi dengan adanya produk NSTM ini, kita campur dengan air minum, itu bisa membantu kesehatan kita karena mengandung kalsium, magnesium, dan lain-lain seperti itu. Jadi bisa mengurangi resiko terkena penyakit dan bisa mengurangi penyakit-penyakit lainnya seperti itu. Jadi bisa lebih sehat. Nah, ini kan kita bandingkan, ini air minum biasa tanpa NSTM, ini yang kita campur NSTM sekitar 9 tetes. Nah, nyalanya terang sekali. Jadi nanti ini produknya akan bisa diorder bulan April. Jadi nanti jangan lupa diorder untuk kesehatan kita sehari-hari. Oke, semangat pagi. Semangat.